Ina zaman digital kawas ayeuna, teknologi bisa pengaruh anu kawilang gede patali karena kesehatan mental individu katut masyarakat kiwar ruh negatif kawas stres hariwang anu kaleuwihi sarta nyandu karena teknologi anu dipakai secara tewijaksana. Tumuhna teknologi digital anu nyongcolang gede mangpaatna keur kahirupan, tapi aya oge tantangan psikologis anu ngabangbayangan. Praktisi Atikan Johan Mulyadi Kerta ngebrehkeun, dina jaman teknologi digital, individu terutama masyarakat beuki rawan ka pangaruhan ku hal negatif, kawas stres, cemas kaleuwihi turta nyandu, alatan ketak make teknologi anu henteu bijaksana. Kukituna butuh widang ilmu anu nyumponan kabutuh masyarakat keur ngukulan pangaruh negatif tina teknologi digital, kawas jurusan digital psikologi, anu ngagabungkeun jurusan psikologi sarta computer science. Para lulusannya bisa berkontribusi baik itu di bidang mungkin tadi seperti di human resource, kemudian juga di bidang aplikasi ataupun juga dalam bisa memberikan atau membuat produk-produk yang sifatnya nanti bisa untuk membuat kesejahteraan mental ya. Jadi kesehatan mental, kesejahteraan mental buat masyarakat. Dan hal ini saya kira ini menjadi salah satu terobosan dan juga satu masa depan yang cukup baik ya untuk ke depan dari sisi dari sisi lulusan-lulusannya nanti dari karir dan para lulusan yang akan diserap oleh masyarakat atau industri. Cek salah saiji praktisi games Junialdi Dwija Putra, ilmu digital psikologi dipibutuh dina dunia industri games, dumeh eta industri nang taingan produk teknologi. Engkena, industri games mampu ngumpulkan data keur ngaronjatkeun kualitas pangladena. Digital psikologi ini harusnya bisa menjawab dari kebutuhan tersebut, lalu juga dari segi individunya, dari mahasiswanya. Mahasiswa yang memiliki double degree ini harusnya bisa lebih versatile lagi, bisa lebih agile lagi. Dia bisa masuk ke ranah data tadi, data science ataupun ranah IT-nya, ataupun bisa spesifik nanti kalau misalkan dia di tengah jalan, misalkan kan sekarang dinamis ya kebutuhan tuh, oh dia mau masuknya ke ranah misalkan ya psikologinya yang diunggulkan. Itu juga lebih bisa menjawab tantangan pasar yang sekarang bervariasi ya. Naik turunnya kan pasti akan sangat banyak, seperti IT mungkin di beberapa tahun kemarin ada Intertech gitu ya. Tapi kedepannya mungkin nanti akan secara tren kan pasti akan ada kenaikan lagi. Tumuhna artificial intelligence atau AI jadi dasar pentingna widang ilmu digital psikologi keur ngaronjakeun karaharjaan manusia. Budi Hartati, Bandung TV.